Assalamualaikum. Kita jumpa lagi bersama Gudul dalam acara Masans. Masak santuy. Alhamdulillah. Masih pada seger mukanya. Ini kita masuk di minggu ke-3 berarti ya. Minggu ke-3 alhamdulillah. Karena bulan ini minggunya ada 5. Jadi ya kita berdoa saja semoga diberikan kekuatan ya sampai hari kemenangan. Oke. Nah, karena ini ya masih sejam lagi lah ya, cukup lah ya. Sejam setengah lagi kita nunggu buka puasa. Jadi kita masaknya yang simpel lagi dan kita bakal masak martabak tahu. Wey, oke. Mantap. Langsung aja kita masak. Kita gas. Oke. Nah, kita seperti biasa kita mulai dengan bismillah ya. Nah, yang pertama adalah kita lakukan, kita masukin minyak, Info minyak jangan lupa, yang masih tahu jualan minyak bisa ngambil satu jerigen ya. Kita pakai minyak sedikit aja seperti biasa kayak yang kemarin-kemarin. Karena dari minyak segini itu bisa buat 123 menu. Sepertinya segini udah aman. Kita masukin bawang putih segini ya. Setelah bawang putih, kita bakal masukin bawang merah. Terus kita masukin si cabe. Wih, mantap. Alhamdulillah ya, puasa lancar. Terus sholat terawih, ada bolongnya sih. Karena kan pulang kerjanya nggak pas tuh. Jadi mau nggak mau sholatnya di rumah kayak gitu. Nah, setelah ini kita bakal masukin si daun bawang. Mantep nih. Abis daun bawang, kita bakal masukin. Nah, sebelum gue masukin si tahunya, ini tahunya udah gue bejek-bejek ya. Gue pakai tahu putih. Kelihatan nggak, guys? Kelihatan ya. Nah, gue pakai tahu putih. Jadi langsung aja gue masukin tahu putihnya. Mancai. Setelah udah tercampur semuanya, kita bakal masukin si sawi. Udah dipotong-potong. Nah, yoi dong. Sawi kita masukin. Kita aduk pelan-pelan. Sebenarnya kalau buat bahan bebas. Mau pakai apa aja ya campurannya, kayak misalnya udah bahannya tahu tapi lu gak mau pakai sawi, gak jadi masalah. Lu mau tambahin wortel gak apa-apa. Nah, setelah ini bumbunya ada si kaldu seperti biasa. Kaldunya ini kita jangan cuma di wajan tapi sebar. Wow. Biar semuanya indah harmonis ya, karena dengan bumbu kehidupan kita bisa jadi harmonis, lebih pelangi. Lada pun begitu ya, lada semua sebar kanan. Wow. Sebar. Nah, ini semua kehidupan kita jadi lebih harmoni. pedas sih. Nah, garam juga ratain. Oke, kita aduk, kecilin dikit ya kompornya. Udah mantap. Gue tuh kalau masak emang asal aja udah. Tapi rasanya jujur, luar biasa. Kalau nggak percaya, boleh cantumkan nama kalian. Bisa langsung ikut masak dengan kita. Dan atau untuk sih biarin dia yang masak aja. Kalau gue dimasakin aja, malu soalnya. Ini yang udah jadi kayak gini, nanti kita bakal masukin ke kulit lumpianya. Sebenarnya masaknya gampang banget sih. Terus habis kita masukin ke lumpianya, baru kita goreng. Udah. Selesai. Oke. Nanti kita kasih tahu step selanjutnya, yaitu masukin tahunya ke dalam kulit lumpianya. Oke. Yang mana-mana. Pam-pam. Gokil. Nah, gue udah pakai sarung tangan karena kita bakal ngebalut si tahu ini ke kulit lumpia. Oke, udah siap? Langsung aja kita ambil. Ini dia. Gue kasih tahu dulu, ini yang hasil tadi udah jadi, guys. Panas, masih panas. Kita masukkan dulu si
apanya? Tahunya yang udah kita tumis tadi. Dan jangan banyak-banyak ya. Isinya dikit-dikit aja. Soalnya nanti takutnya, khawatir aja ya. Khawatirnya tuh sobek atau putus-putus nanti dia. Oke. Setelah ini baru kita kasih perekat, yaitu dari kuning telur ya. Nah, kuning telurnya dia buat kerekatin. Cocok, sip. Ketika udah masuk kuning telur, nah kita kasih. Sebenarnya kalau kalian mau bikin tuh bebas ya, sesuai kalian. Kalian mau bentuk apa, terus segitiga bisa. Biasanya kalau saya sih modelnya begini nih, kotak aja biasa, nggak usah macem-macem. Tapi kalau ada requestan, nah ini namanya bentuk yang tidak membuatnya dianya tidak membuat martabak ini nyaman. Nah, ini salah satunya. Kita buat satu lagi. Oke. Buat satu lagi. Ingat, jangan terlalu banyak isiannya. Kalau menurut gue, soalnya jadinya hancur. Nah, kita buat seperti yang awal. Untuk set. Nah, wow. Lagi. Set. 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 Baru ciptakan lem terbaik dari material Jaya. Tutup. Nah, ini kayaknya lebih oke deh. Yoi. Nah, pemirsa, ini udah gue buat bentuknya, hanya 3 aja dulu. Nah, ini 3 dulu yang gue buat, nanti gue buat di belakang soalnya takutnya kelamaan ya. Gue buat dulu yang banyak sampai tahunya bisa habis, baru kita goreng, oke? Jangan kemana-mana. Oke, dan hasilnya sudah jadi. Ini dia persembahan dari saya. Langsung aja kita goreng. Karena waktu menunjukkan pukul sebentar lagi intinya. Nah, kita bakal masukin pelan-pelan. Nah, waktunya kita masukin pelan-pelan ya guys. Oke, siap gini. Mana ya, 1, 2, 3. Wih, mantap. Saat masukin. Jadi juga nih kita buka puasa ya. Enak banget kayaknya nih. Sip, mantap. Kita tunggu sampai dia kering. Tapi jangan terlalu gosong, oke? Nanti kita kasih tahu hasilnya langsung. Oke, ini sepertinya warnanya udah mulai kecoklatan ya. Jadi langsung kita angkat segera karena takutnya khawatir gosong. Gosong, 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 gosong. Tapi ini enak nih yang kering-kering gini. Masih banyak lagi. Mantap dah. Oke, siap. Mantap. Mantap, 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 mantap. Ini kita mau goreng semuanya dulu. Nanti kita kasih unjuk dan langsung aja kita plating. Habis itu kita panggil bintang tamu. Gimana? Dadah. Oke, kita udah masuk tahap akhir, yaitu tahap apa? Selamat. Nah, sesuai yang tadi udah saya bilang, kita bakal panggil bintang tamu. Ini dia bintang tamunya, langsung aja kita perkenalkan. Ini dia. Nama siapa? Nama saya Tito. Siapa? Tito. Oh, Tito. Agak denger bang. Tito, Tito ngapain di sini Tito? Ini mau nyobain nih kan. Oh alah, kerja di sini enggak? Enggak tahu. Udah pernah nonton Mas Hans belum? Udah sering. Udah sering, benar. Ya. Sebelum, nah. Yang mana yang paling Tito suka? Apa ya? Gampang. Pembohongan publik. Dia bohong. Dia pembohongan publik lagi ya. Gagal, gagal. Emang penonton-penonton di sini cuma pembohongan publik. Aduh. Padahal nggak pernah nonton. Yang paling suka itu kemarin, Indomie. Yang mana? Indomie gulung. Oh, Indomie gulung. Iya benar kali itu. Oh. Nah itu udah ada kamu ya. Iya. Ya udah sekarang cobain ini martabak telur. Kebetulan ini juga udah pas azan maghrib tadi 5 menit yang lalu. Udah minum ya? Udah minum juga kita. Jadi langsung aja kita selamat berbuka ya buat semuanya. Kali yang lain udah pada berbuka, kita berbuka ya. Iya. Yuk langsung aja kita cobain martabak telur. Kato. Suka pedes gak toh? Dulu nih dulu. Cabainya makan toh. Oke. Nah gue cobain yang original dulu. Satu.
Siap? Siap. 2, 3. Secara keseluruhan gimana tuh? Rasanya tuh? 3. Mas. Enak banget bang. Enak banget. Serius ya? Buat gua buka. Ah, apa? Buat buka puasa bener. Enak. Enak. Oke. Kalau makanannya enak, langsung aja bilang ke kamera tuh. Kayak gini. Sedda. Santuy. Santuy. Weh. Oke toh. Oke. Itu aja. Kita langsung buka puasa. Di belakang udah siapin. Sudah lapar banget. Ya. Jangan lupa buat kalian yang mau download, yang mau masak beginian, langsung aja download Samiar. Kita langsung ketemu di masak-masak lainnya di mana lagi kalau bukan di Masak Santuy. Masak Santuy. Dadah.